Peristiwa Renas Jengklo merupakan aksi penculikan terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta yang dilakukan oleh sekelompok pemuda. Peristiwa ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan dan juga mengenai cara menyikapi kekalahan Jepang kepada sekutu. Baiklah, langsung saja kita saksikan Fragment of Renas Jengklo Incident. Tepuk tangan untuk semuanya. Menyimpan ruang sumber daya alam. Tahun 1942, Jepang mendarati Indonesia lewat Ambon dan menguasai Maluku. Aku sudah dengar kabar ini. Saya dan teman-teman
kemarin untuk mengajak ke Bung Karno hari ini. Betul. Ayo kita desak beliau untuk mempersiapkan dan memproklamirkan kemerdekaan kita. Ayo segera kita teman Bung Karno hari ini. Syahril dan Soekarni beserta teman-teman menghampiri Bung Karno dan berkata, "Sultan Syahril, untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya, sepertinya mereka tidak sabar untuk menyampaikan keinginan rakyat untuk segera berdeka." Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa dengan Anda yang belum ada rumah? Kami ini menampakkan kepada dunia bagi kita semua, yaitu menerapnya di panggung terhadap sendiri. Saya mendengar cerita tersebut dari lagi luar itu. Tetapi terjadi kekosongan perkuasaan di dunia. Kalau tak sebenarnya cerita sudah menentang kemerdekaan kepada seluruh bangsa di dunia. Sabar. Sebaiknya kita menunggu pengakuan yang menyatakan mereka yang salah. Ini harus secepatnya agar Indonesia segera merdeka. Apakah kita tidak pergi? Bahaya apa saja? Apa jika kita tetap memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Apalagi kekuatan kita depan masih berada di Indonesia. Yang jelas, kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Mungkin pembicaraan ini kita cukupkan sekian saja. Sepertinya ini sudah mengalami jalan buntu. Bagaimana kalau kita bicarakan besok dengan kepala ini? Ya, itu benar. Saya tidak bisa seringannya mengikuti usulan dari tanpa mengadakan rapat dulu dengan anggota BPKN. Kami cuma akan jauh mengadakan rapat dengan anggota BPKN. Bukankah itu juga tercepat? Takutnya, mereka malah mengetahui rencana kita ini. Saya tetap pada pendirian saya bahwa kami pokok kuat tetap tidak ingin mengproklamasikan Indonesia sekarang ini. Jika kalian tetap pada pendirian kalian, maka saya persilakan Anda untuk sebagai tokoh yang lain. Baiklah, kalau pendirian Anda seperti itu, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi yang jelas, kemerdekaan harus segera diproklamasikan secepatnya. Maaf, saya sedikit kasar, Bu. Akhirnya, mereka meninggalkan rumah Soekarno dan langsung menuju dengan sikap. Thank you.
dan menyetujui untuk melakukan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Kemerdekaan Timur nomor 56 Jakarta. Dalam tempo yang tersingkat-singkatnya.
Jakarta 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Maju Indonesia.